Saya juga masih muda. Masih muda. Saya masih muda loh, 17 tahun. Kalau kata orang Jawa itu pitulas pindo, untuk kelas pipine kendu. Bener enggak? Bener. Pitulas pindo gitu loh. Ya, inilah humoris kita di saat kita lagi aktivitas di jalan, Mas, untuk ya biar penumpang kita ini ada kesannya lah gitu. Kalau orangnya ramah-tamah, krunya, terus penyambutan kita sama beliau-beliau penumpang kita ini bagus, ya kan? Penyajian untuk minumnya juga bagus. Dan seenggak-enggaknya kita menservis penumpang itu juga kan ada faedah dan pahalanya, kan? Menyenangkan seseorang kan ada pahalanya.
Pak driver Mbah Oyen 62. 62 ya Pak ini. Plus 62. Jadi Bapak siapa Pak namanya Pak? Bapak Supriyadi. Bapak dari Supriyadi. Kota Madiun City. Siap. Dan ini Mas go drivernya. Mas siapa? Bajra. Bajra. Ya. Sekarang udah sampai kota Ungaran ini ya, Ungaran Karangjati, Taman Unyil. Ungaran. Pindah-pindah mas ya, namanya kita cari rezeki, cari nafkah ya kan. Iya, buat anak istri ya. Itu memang sarannya harus pakai surat pengalaman semua ya Pak, kalau mau daftar di PO. Betul, itu memang diwajibkan dari pihak perusahaan harus mempunyai paklaring lah. Berarti paklaring ya. Tapi kalau yang baru misalnya kayak driver-driver baru yang belum punya paklaring itu gimana Pak? Ya mungkin di pengetesan. Gitu. Lolos nggak lolosnya nanti di pengetesan. Kalau di pengetesan dia lolos, bagus cara bawa mobilnya, cara remnya, tekniknya dia bawa, mungkin ya lolos juga kan. Skill mereka kan diuji juga di saat dia bawa mobil kan. Berarti walaupun ada lamaran, yang lamaran itu tidak ada paklaringnya, tetap ada panggilan ya kemungkinan. Ada panggilan, tapi terkecuali kalau memang ada orang dalamnya yang bawa juga, penanggung jawabnya lah istilahnya kayak gitu. Gitu. Saya juga masih muda. Masih muda. Saya masih muda loh, 17 tahun. 17. Kalau kata orang Jawa itu pitulas pindo, untune telas pipine kendu. Bener enggak? Bener. Pitulas pindo gitu loh. Ya, inilah humoris kita di saat kita lagi aktivitas di jalan mas, untuk ya biar penumpang kita ini ada kesannya lah gitu. Yeah. Orangnya ramah tamah, krunya, terus penyambutan kita sama beliau-beliau penumpang kita ini bagus ya kan. Penyajian untuk minumnya juga bagus. Dan seenggaknya kita menservis penumpang itu juga kan ada faedah dan pahalanya kan. Yeah. Menyenangkan seseorang kan ada pahalanya. Depan mas, depan. Kalender.
Pokoknya kalau hal begini itu pemersatu bangsa. Padahal baunya kalau dikasih seperti itu nggak bakalan nolak. Nggak bakalan nolak. Saya tuh kalau sama perempuan terus bosan mas. Ya udah monggo ae kalau yang tua. Aku duluan. Aku senang getarannya kayak HP Nokia gitu. Langsung ya. Kelihatan banget. Iya. Penyemangat. Ya. Pemersatu pak. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Cirebon itu udah ada terkenal. 62 pemersatu bangsa. Mesum pemersatu bangsa katanya. Asem. Anak-anak Cirebon. Ntar kalau dari setelah terminal lah, nampak banget nih dari bawah sampai atas kelihatan. Iya. Ya karena takut pepohonan di Sumatera masih banyak. Oke, tunggu kertas surat. Benar, tapi belum double deckernya belum. Masih SHD. Sebelah sana dikit mas ya mas. Iya. Mas tulisan itu ya Solo. RS Solo. Pane Alphard nih ya namanya. Nah, ini? Iya, sini aja Pak. Ya. Terus Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Mas. Mas, makasih. Terima kasih. Siap. Makasih Mas.